aku lagi nungguin Bapak Jeffrey Rex, saya lama sekali. Hai cantik. Apa? Hai cantik. Ngetet-ngetet. Mati gaya. Ada seorang istri. Loh bukan. Halo, assalamualaikum semuanya. Guys, jadi hari ini aku mau beli perabotan buat di ruko. Jadi sebentar lagi ruko udah siap huni. Tapi juga itu buat tor dulu, lantai bawahnya belum. Aku lagi nungguin Bapak Jeffrey Rex, saya lama sekali. Hai cantik. Apa? Hai cantik. Ngetet-ngetet. Amin. Aku jemput dari Surabaya. Dari Surabaya ya? Berapa jam? Ini kebetulan karena aku pakai kekuatan cinta jadi cepet nih. My God, seperti itu. Guys, aku katanya gak boleh cantik-cantik. Nanti aku tadi anggap pincut. Bagus dong. Gak lah. Jadi hari ini kita bakal beli perabotan untuk di... Tadi aku udah ngomong ya? Iya, sekarang ini kita mau ke GI. Karena dia yang kangen makan ini guys, dragon. Ah, pokoknya yang kuah-kuah gitu lah. Kalau aku tuh sukanya malatang. Jadi kita ke GI mau makan itu juga. Sekalian cari-cari perabotan. Ya udah ikutin terus ya guys ya. Oke guys, kita udah sampai GI. Aku pengen foto-foto deh. Karena dia gak ada stok foto untuk di feeds gitu ya. Makanan kesan kita. Yaudah guys ya, nanti kalian harus lihat. Kalian pasti ngiler. Karena ini enak banget. Guys, nanti malam kita berdua sakit perut. Pedes. Pedesnya masih bisa dimakan, cuma perutnya belum kuat kayaknya. Ini pasti yang ngedit. Ngiler. Guys, kita udah selesai makan. Sekarang kita langsung ke Aceh buat di perlengkapannya. Bikin keras ya. Kita udah di sini. Mereka mintanya banyak banget lagi ampun. Wangi ruangan, alat makan, perlengkapan bersih. Tapi kayaknya kalau itu nanti aja deh. Ini sekarang yang penting dulu aja, kayak aku mau cari kulkas dulu aja, sisanya ini nanti aja mereka suruh beli aja. Yang paling penting adalah kita harus cari kulkas dulu aja. Masalahnya di sini ada apa tidak? Feeling nggak ada nggak sih? Kita cari-cari dulu guys. Guys, karena di sini nggak ada, sebenarnya aku lagi nggak mau tahu. Udah, habis itu nggak tahu ini mau kemana. Guys, dari tadi kita belanja. Enggak deh, Injep yang belanja. Ya kita belanja. Atau aku lagi gak mood, lagi karena capek, lagi diet. Lagi diet, udah lama gak jalan-jalan. Kakinya jadi gampang pegel. Iya. Yaudah, abis ini kita mau ke ruko. Kita lihat ruko dulu kali ya. Iya kan? Ya. Jadi, ya udah deh di sini jadinya beli perlengkapan sama anak-anak di sana. Ya udah, gitu lah guys. Ini kita mau ke parkiran. Guys, hari ini tuh kenapa sih kayak nyebelin banget? Sama. Aku baru upload di takedown TikTok. Gak tahu violation. Apa kok bisa? Kenapa? Aku pengen es krim, guys. Naik di Grand Wis kenapa ya? Udah tutup. Jam segini ya, tuh itu udah tutup gitu guys. Nah tadi empat mikirnya mau awe. Oh iya, kok kan bilang? Ya soalnya
mau di mana, terus kan kamu mengikuti dia. Oh ya, kenapa mengikut? Aku udah selalu ikut kamu kan? Oh iya kan? Udah aku mah. Mana rasanya gak enak kan? Gak enak kan diikutin terus lah. Enaknya tuh benar ya? Itu dia seorang istri. Loh bukan. Enakan mana coba? Ngomong. Iya, enakan mana coba? Iya, coba mana? Enakan mana? Enakan ngomong langsung atau ngikutin padahal kayak sesuai. Oh, ya, ngomong langsung lah. Ya udah. Itu loh maksudku. Jadi guys, kita mau coba dulu KFC sampai enggak ada juga. Kalau udah naik KFC kan bisa dah. Silakan sananya. Ice cream ada enggak? Sundae paling enggak. Ada lagi? Udah itu aja. Dua es krim sundae aja? Iya. Baik, untuk pembayarannya bisa langsung maju jendela paling akhir ya, jendela kolek. Terima kasih. Yeay, ada guys, es krimnya. Nah, abis ini kita langsung ke ruko ya guys. Ini lagi benerin listrik. Benerin listrik nih, awas hati-hati. Ini udah hari keberapa nih bang? Hari keempat. Udah ngerjain CCTV, narik kabel, terus unify, sama ini ada perapian, ini nih, itu rack server buat CCTV, sama unify juga. Oh, unify. Paling sekitar 2 harian lagi lah perapian dong. Masang kamera, high vision. Yang ini guys, kameranya guys, katanya guys. High vision. Oke. Okay. Okay, ini kamera lantai 1 di dalam high vision, kita tes koneksi, okay ya, lancar. Tinggal perapian nanti dari patch panel ke switch-nya. Hey guys. Nenden guys, oh kan nyepret kan? Emang begitu, tapi lu kurang ini, kebawain lagi. Iya, nah terus gitu. Nah pelan-pelan aja bosku. Guys, kita lanjut vlognya ya. Ini aku udah di salah satu gedung yang dimana kita kan dunia lain. Di sana aku melihat sosok rambut berwarna kuning. Mana? Kok gak ada?
Asik banget nih. Tapi kalau menurutku kayak gini malah makan tempat. Kata aku ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ya kan? Yo. Makanya kalau pun ada kasur ya sempit-sempitan jadinya. Iya. Ya toh? Belum. Tuh padahal di sini bisa loh. Di sini bisa ada space. Ya. Terus siapa? Rumende. Sementara dulu aja. Ya, nanti lihat aja ke depannya. Kita juga belum renov yang lantai 2. Karena masih bingung kayak apa yang bakal ke apa? Berkepanjangan. Gimana sih? Iya, kayak maksudnya konten yang akan tetap terus kayak harus mikir ke depannya gitu. Mau apa di bawah. Jadi belum kepikiran. Jadi masih ini dulu aja deh. Yang penting buat ngedit dulu. Soalnya nanti tuh satu di sini ada editor Jeffrey juga. Ya gimana ini? Kasir tuh cuma bingung mikir naruh kasurnya di mana. Paling nanti dilipat sih kasurnya. Sofa-sofa lipat itu ya. Sofa bisa. Soalnya kalau sofa tuh makan tempat banget. Kalau sofa, tapi kalau mau yang mau kasur yang mau itu. Jadi dia bisa disimpan. Kasurnya kayak dinjan. Oh, yang tinggi. Ya, bisa dilipat gitu. Luar biasa. Padahal tadi tuh aku pengen Enggak. Ini tinggal boarding doang kan? Iya. Besok dipasang. Ada ya? Oke. Mau aja dulu. Langsung dibuka ya ini untuk Putri Delina. Bisa-bisa aja. Ya, menjayakan banget. Sisa yang lantai 2 aja nanti harus dipikirin lagi ya. Karena agak ada nanti aja lah itu. Udah tinggal kebutuhan di atas tuh. Udah menggokas. Soalnya katanya nanti kalau misalnya udah selesai semua, Jan harus cek ke sini katanya. Jadi nanti dia yang akan mulai ruku kita. Ya udah deh, itu dia lah ya guys ya. Nanti kita bakal lihat lagi hasil lantai kedua sama hasil lantai ini. Akankah ini jadi museum? Ya kan? Karena kita gak tahu apakah ini jadi kafe. Makanya nanti ikutin terus ya. Jangan lupa. Nanti tolong ya. Kamu rajin kontennya ya. Udah, terima kasih buat kalian yang udah nonton hari ini. Hari ini adalah hari ternyebelin pokoknya lah. Atau aku kayak belin aja pokoknya. Ikut kalian jangan lupa. Apa? Kecuali jam. Udah tahu salah satunya. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu, kita juga harus berterima kasih kepada Bapak Bimo. Ini ex-editor aku loh ini. Luar biasa gak sih? Gantian jadi mantar. Yaudah, terima kasih buat semuanya.